Ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk, kemudahan, jalan kesuksesan, solusi dari masalah, kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bagian yang terakhir, masih di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah, pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala solusi dari persoalan hidup yang kami alami saat hidup ini di bumi, kebahagiaan yang mungkin kami raih, kemudahan dalam beribadah yang bisa kami dapatkan, kesuksesan dalam aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, itu semua bermakna hudan, jamak dari kata hidayah. Jika kita ingin meminta semua itu, maka kita katakan dengan bentuk permintaan, al-amru lit-talab, ya, permohonan kepada Allah. Jadi kalau dari yang bawah kepada yang atas, minal adna ilal a'la, maka sifatnya talab, permintaan dengan bahasa yang lembut dan khusyuk. Kalimatnya merubah dari kata hudan menjadi ihdi. Kalau kita ingin mintakan untuk banyak orang, seperti pernah saya sampaikan, bukan hanya sekedar untuk kita pribadi. Mungkin yang butuh anak-anak kita. Anak-anak butuh kesuksesan, butuh kemudian kemudahan dalam ujian apapun jenisnya. Ujian sekolah itu, ya, apakah ujian dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Mungkin Anda tak punya masalah, tapi istri sedang punya persoalan. Mungkin istri enggak punya masalah, suami mungkin dililit dengan problematika kehidupan. Maka dijamakkan permohonannya untuk objeknya. Jama objek itu dalam bahasa Arab menggunakan kata nahnu, disingkat menjadi na, digabungkan ihdina. Ya, ihdina, ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk, kemudahan, jalan kesuksesan, solusi dari masalah, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, seperti pernah saya uraikan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. As-siratal mustaqim, yang lurus. Kalau ibadah lurus, ya Allah, tidak dipengaruhi oleh segala hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau solusi mudah, ya Allah, tidak berbelit-belit. Kalau kesuksesan gampang diraih, ya Allah, tidak kemudian sulit untuk mendapatinya. Kemudian kita katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami semua harapan itu dengan nikmat seperti engkau pernah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin mendapati semuanya itu, maka ikutilah jalan hidup orang-orang terdahulu. Maka diturunkanlah oleh Allah Quran surah keempat An-Nisa ayat 69 itu. Ya, siapa saja mereka? Ada empat golongan. Wa may yuti' Allah war rasul, siapa yang mampu menaati Allah dan Rasul. Bagaimana cara menaati Allah dan Rasul ini? Mengamalkan tuntunan. Siapa yang bisa paling bagus dijadikan pedoman, ya, untuk model kita ikuti supaya kita bisa menaati Allah dan Rasul ini dan mendapatkan hal yang tadi kita harapkan, jawaban yang dijanjikan. Maka disebutkan dalam ayatnya, disempurnakan, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka orang-orang yang mampu menaati Allah dan Rasulnya ini akan disatukan dengan orang-orang dulu yang menjadi model kehidupan. Mereka diberikan kenikmatan melimpah oleh Allah. Ini jawaban dari Al-Fatihah ayat 7 tadi. Siapa mereka? Minan nabiyina, semua kalangan nabi. Wasiddiqina, orang-orang yang membenarkan isi Al-Quran, orang-orang yang membenarkan tuntunan Allah dan Rasul, lalu mengamalkan itu. Bukan sekedar yakin benar, tapi enggak diamalkan. Jadi ketika dia yakin, yakin al-ikhlas, hanya Allah yang esa, yang lain tidak, diamalkan. Jadi bukan hafal al-ikhlas, tapi di lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Nah, itu bukan siddiq namanya, bukan siddiqin. Ya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang syahid ini banyak ragamnya. Terakhir kita berhenti di sini. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan hidup, kedamaian hidup, kesuksesan dalam pekerjaan, kenikmatan dalam rumah tangga, maka ikuti role model hidup para nabi. Karena itu di Al-Quran dicontohkan, ada yang pernah sakit, Nabi Ayub, ya, sakit yang sangat parah, begini cara mengatasinya. Ikuti, baca ayatnya, praktekan. Demikian cara hidupnya.
Karena itu di ujung ayat yang disebutkan wa dzikra lil abidin, kalau ada hamba Allah yang soleh diuji bahkan dengan penyakit yang sama seperti Nabi Ayub, kata Allah kalau dia mengamalkan amalan serupa saya sembuhkan. Sedangkan ujian sakit Nabi Ayub itu keterangannya sangat jelas, tidak dialami oleh umat sebelumnya, tidak dirasakan oleh orang setelahnya. Tapi kalimat Qur'annya, kalau mengalami anda serupa pun disembuhkan oleh Allah. Artinya enggak ada penyakit yang enggak bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali satu saja, kematian. Ya, kematian itu sudah enggak ada obat, yang lain ada semuanya. Ya, kematian itu obatnya amal soleh. Kalau amal solehnya benar, amal solehnya banyak, ya tenang. Wafatnya pun enggak terasa. Saking tenangnya ditampakkan pahala-pahalanya, jadi enggak terasa. Jadi dia sedang lihat pahala aja, sedang lihat kenikmatan, enggak terasa nyawanya sudah keluar. Makanya panggilan untuk orang soleh itu panggilannya panggilan jiwanya, bukan panggilan orangnya. Panggilan jiwanya, karena gak terasa jiwa sudah keluar, tenang. Jadi lagi senyum, tiba-tiba nyawa udah gak ada. Ya, lagi gembira, nyawanya hilang. Tinggal keringat aja di keningnya. Ya, ada yang sedang sujud, ada yang baca Quran. Lagi sedang menikmati keadaan nilainya, hilang kemudian jiwanya. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-89 ayat 27-30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Jiwa yang nyaman gitu. Jiwa itu tenang. Tampakkan pahala. Tampakkan surganya. Tampakkan janji Allahnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo cepat pulang kepada Rabbu. Aku ridha dengan semua amalmu. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Belum selesai ayatnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kamu masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Kemudian apa? Wadkhuli jannati, nih aku siapkan surga yang seperti ini untukmu. Ditampakkan surganya. Jadi kalau enggak percaya, beramal saleh dulu deh sekarang. Karena kematian itu pasti. Kalau kematian, maaf ya, enggak direncanakan pun pasti datang. Enggak usah direncanakan. Rencana ingin meninggal. Meninggal juga. Ya nih, kematian datang tidak dengan rencana, tapi kepastian yang pasti akan terjadi. Ah, karena pasti, mau beriman, mau tidak, pasti meninggal. Buktinya udah banyak. Yang belum beriman, meninggal. Yang beriman, wafat. Nah, sekarang pertanyaannya, kan masa-masa mau wafat, gak ada ruginya kita beramal saleh. Gak ada ruginya. Nanti pembuktiannya setelah wafat akan kelihatan, atau saat akan wafat, akan tampak. Benarkah kemudian ajaran Islam? Lihat. Kan kita sama-sama meninggal. Nah, jangan takut, gak usah takut, beramal soleh aja. Kalau takut meninggal, berarti amal solehnya kurang, banyak amal salahnya. Sebab orang beramal soleh itu tenang, gak takut dengan mati. Wafatnya wafat, kan semuanya akan wafat. Anda mau takut, mau tidak, wafat juga. Tapi kalau jiwa Anda khawatir wafat, berarti masih banyak salahnya. Ada maksiat yang harus dihilangkan dengan taat. Ada salah yang harus ditutup dengan soleh. Jadi datangkan yang solehnya sehingga memberikan ketenteraman pada jiwa. Mau meninggal kapanpun terserah Allah. Alhamdulillah wafat, ya wafat selesai. Makanya tenang. Nanti kita lihat saat wafat siapa yang benar janjinya. Makanya nanti banyak ayat dalam Al-Quran menerangkan pembuktian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Ayyub alaihi salam. Ada yang kemudian punya kedudukan seperti saya pernah terangkan. Dari yang mulai Yusuf alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, sampai puncaknya Nabi Sulaiman, yang bisa menaklukkan jin, bisa mengekang setan, bisa bicara dengan hewan-hewan, semut bisa bicara. Tapi dalam keadaan seperti itu pun tidak pernah sombong dan selalu mendekat kepada Allah. Tasbihnya jalan, sholatnya jalan, zikirnya jalan, menguasai awan. Awan, datang awan. Ya, tolong bawa saya ke selatan. Ke selatan? Cuman awan doang. Wan, datang. Songgoku awan kinton, cuman itu aja, yang lain enggak. Ya, awan, datang awan. Gudua wa asyia, datang pagi sore kendaraan itu. Naklukkan jin, jin takluk. Semut diajak bicara. Ya, semut bicara. Fatabas sama dhahika. Saya tahu itu. Ya. Awas, ada pasukan Sulaiman, nanti kamu keinjak masuk. Kedengaran. Anda dengan semutnya enggak akrab. Ya. Suara monyet enggak kedengaran, dengan kodok enggak paham gitu kan? Dengan singa enggak ngerti. Aum, apa? Enggak tahu singa lapar, tanya. Ya, kan Anda mau sombong gitu kan? Jadi Allah ajarkan kalau kita bisa semuanya dilakukan, hadza min fadli rabbi, maka Allah akan tambahkan, angkat lagi. Jadi diangkat kedudukannya dengan mulia. Dia di atas tapi orang senang. Orang senang. Itu enggak mudah loh punya kedudukan yang orang senang. Susah. Naik punya jabatan tapi orang riba, orang senang, orang menikmati, itu enggak mudah.
Makanya Allah turunkan kisah-kisah yang punya kedudukan di masa lalu dan orang senang dengan itu. Ada yang harta benda kaya, suka sedekah, suka infak, suka macam-macam. Ada rumusnya semua diberikan. Lawannya pun ada. Ketika ada kemudian Sulaiman alaihissalam, ada Musa, ada Yusuf, ada Fir'aun. Ya kan? Ketika ada yang kaya suka berderma, ada Qarun. Ya kan? Ada semuanya. Ini contoh positif, ini negatif. Ini yang soleh, ini yang salah. Supaya kita gak salah pilih. Dan sifatnya diberikan. Dan resikonya pun ditampilkan. Bahkan muminya masih ada. Seakan Allah ingin katakan, kalau gak percaya, tuh lihat tuh. Ini masih ada nih. Ya, saya awetkan. Bukan Anda. Bukan. Tuh. Masih diawet, masih ada. Jadi gini, ayatnya muncul, keterangannya ada, resiko dijelaskan, dan barang buktinya masih otentik dan dibuktikan lewat sejarah. Gak yakin juga. Makan apa itu? Berarti di otaknya konslet gitu. Heng. Karena semua buktinya ada jelas. Ya kan? Nah, ini an-nabiyyin dan semua keadaan para nabi itu oleh Allah langsung semuanya disatukan pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin komplit, ya enggak usah buka kisah yang dulu, lihat aja Nabi Muhammad. Kalau sakit baca apa? Makanya Imam Al-Bukhari memasukkan sebuah bab kitab. Di dalam 97 pembahasan ada yang namanya Kitabul Marid, bimbingan Nabi saat sakit. Bacanya apa? Kalau sakit ringan apa? Kalau sakit berat apa? Ya, ada kemudian prakteknya, ada yang dibekam, ada yang macam-macam, ada yang rukyah, semua ada. Ya penyakit gangguan jin aja ada. Datang ke rumah sakit cari polijin, ketemu enggak? Enggak akan ketemu. Kan ada. Tapi kan penyakitnya ada. Ya polisihir, polijin, ya silakan cek, enggak akan ketemu. Tapi Nabi ngasih lengkap. Ini kalau gangguan jin bacanya ini, gangguan setan bacanya ini, setannya pun lengkap. Setan sholat, yang goda orang sholat, ya namanya khinzib, doanya ini. Setan goda orang wudu, ada namanya walhan. Makanya orang wudu tuh kadang-kadang setelah wudu suka bingung. Ya saya wudu belum, wudu belum, wudu belum. Padahal masih basah tuh. Ya, ada yang begitu. Ya, ada setan pasar, mall, Bu, ada setan pasar. Makanya ibu jangan heran nyampe ke rumah itu masih ingat tas yang belum dibeli itu. Dibahas juga dengan suami itu. Papa tahu enggak, mama ke mall tuh ada tas bagusnya, Ma. Tas sudah banyak. Ini walaupun enggak mahal, tapi isinya insyaallah membawa mama ke surga. Ada mushaf di dalamnya. Oh iya Pak ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni mama ya Pak. Tapi yang di mall juga bagus kok Pak. Ada yang gitu. Nah itu ada. Jadi banyak hal lah pokoknya. Itu dijelaskan lengkap. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang kosong dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Yang kedua ada siddiqin. Saya sudah bahas tuntas ini. Termasuk menerangkan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Cari orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Itu banyak nanti di tipe sahabat Nabi. Cari salafus saleh orang-orang baik. Ada yang langsung dengar satu ayat, langsung diamalkan. Ada yang baru turun ayatnya, langsung gembira lompat-lompat. Banyak. Teman-teman kalau bahasa tafsir, sekarang kan enggak banyak terjemahan pakai bahasa Indonesia. Coba belilah. Bahkan Anda bisa googling. Sekarang ada, kemudian bisa dapatkan di handphone Anda. Daripada beli yang enggak jelas. Dimakan habis keluar kotoran. Ya, cuma nak beli. Paling kan cuma 150 ribu. Ini berapa sih? Saya beri Sahih Al-Bukhari 350 ribu. 4 jilid tebal-tebal. Yang jilid pertama saja tebalnya begini tuh. Lebih daripada ini. Sedikit. 350 ribu, 4 jilid. Bekal kita mengikuti Nabi. Mungkin pulsa Anda pakai habis sebulan itu. Tapi pulsa akhirat kita bertahan. Bukunya masih ada. Bahasa Arab lagi. Anda bayangkan. Asli. Asli kan? Jadi, Masya Allah. Siddiqin. Ya, ada orang-orang yang dikisahkan saat turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Girang lompat. Ada yang baru disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah senang datang ke Nabi. Ya Rasulullah perintah apa nih? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Bahkan banyak orang menunggu lagi. Kapan turun lagi ayat itu? Karena paham. Saking membenarkannya isi Al-Quran, mereka bahkan menunggu perintah. Ada perintah apa? Sami'na wa ata'na. Ayat jihad, langsung merangkat. Ayat warisan, kanannya lagi. Ayat sholat, dikerjakan. Ayat puasa, ditunggu. Siddiqin, keluarkan. Dan contoh tertinggi, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada, saya pernah terangkan di pertemuan lalu, ada syuhada jenisnya orang berperang ketika ada tuntutan untuk membela nilai-nilai keislaman, ya, atau hal-hal tempat yang dizalimi seperti bangsa, negara, dan sebagainya.
ada sifatnya yang kemudian dalam ranah pengajaran dan pelajaran seperti yang kita kerjakan sekarang, ada juga kemudian tiga atau empat keadaan lain yang masuk dalam kategori jihad dan yang terakhir solihin. Apa kategori ini? Siapa kemudian golongan solihin itu? Itu yang coba kita uraikan setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaallah beserta penutup ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.